La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu alhamdu ya hayyu ya qayyum. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu alhamdu ya qayyum. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين في عافية يا ارحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اني امنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. مسلمين مسلمات ibu-ibu ayah ya. Saudara-saudari sedang beruntung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan wa maghfirah. Alhamdulillah wa syukurunillah. Marilah sama-sama kita puji Allah dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin limpah kurnia taufik hidayah al-inayah dan sakinah, Allah panjang lagi umur dan sehat wal afiah. Tuhan bagi izin untuk boleh kita bersama setiap malam deh. Setiap malam kita bersama sekiranya kalau tak ada ada halangnya ke apa, tak ada keuzuran. Ha, kita boleh bersama insya-Allah lah, kita bersama setiap malam insya-Allah. Semoga-moga kebersamaan kita sekalipun dengan secara online akan mengundang rahmat dari Allah, barakah daripada Allah, maghfirah keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita berhajat kepada Allah. Senantiasa kita duduk dalam doa, senantiasa kita duduk di dalam meminta-minta, memohon-mohon. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Mana-mana yang tidak memohon kepada Allah, Allah marah. Nah, selalu kita memohon kepada Allah melalui doa, melalui amal ibadat, melalui tutup-tutup ilmu agama, dalam hal kita mendengar, kita mengaji, kita belajar. Ini salah satu daripada amal-amal yang disuruh di dalam agama kita deh. Bukan mana hok buat saja, nak buat lah mana, moga tak reti, moga tak tahu pala eka, tak nak tahu nak buat lagu mana, nak mula baik mana. Ha, mula daripada kita belajar dengar, setelah daripada kita dengar mengajar reti faham, kita boleh amal dengan secara betul deh. Ha, makija dunia kita pun kita belajar. Ha, walaupun kita tak buka kitab kerja dunia ni, tak masuklah kelah. Contoh kita nak norih, ha, orang kerja kebun nak menorih, tak okeylah pergi bisa motong pergi berok ikut dia gitu. Dia kena menengok dulu, tengok cara-cara orang menorih. Nah, nak oleh dia mau pergi tangan beri ni, ni jangan kasar sangat, nak mau makan kulit. Ha, cara menorih dia kena belajar maknanya kata. Nah, itu cara nak menorih. Cara nak buat apa-apa pun urusan dunia kita, semua kita belajar, kita mengaji, kita menutup cara-cara masing-masing lah.
Apatah lagi cara kita nak mendamping diri kita kepada Allah, nak mendekati diri kita kepada Allah, nak menghasai pada kita redha Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat, barakah dari Allah. Lebih-lebih lagi lah kita kena mengaji, kena dengar, kena menuntut. Habis itulah ulama ada sebut kullu apa ni, ad-dunya, ad-dunya kulluha zulmah. Dunia ni pada umumnya gelap, gelap-gelap. Illa fi majalisil ilmi, kecuali yang ada pada majlis-majlis ilmu. Apa dimaksud gelap situ? Bukan makna gelap cahaya hidup ni. Gelap dimaksud ni yang digelap arahan kita. Arah-arah kita ni. Kerana kita ni, ciwik kita, hidup kita ni, ya ada arah. Titang kita. Titang, pau mai. Saudara kita belah Malaysia tu, apa nama ustaz tu kata titang pau mai pula dah ni. Makna arahan tu lah. Tak kelah kita hidup di dunia ni tak ada arah untuk nak selamat kita di akhirat. Yalah arah dunia tu mungkinlah kita ni selamat dah. Okey dah, dunia kita kerja ada, gaji ada, rumah tak kena sewa. Kalau lah tak ada tubik kerja sebulan dua, rasa pun tak dapat lagi, ada lagi harta benda boleh kita makan, boleh kita makan, katakanlah. Itu maknanya kata arah kita dunia ni kita kira kata selamat dah. Kita kira kata okey dah. Tapi arah kita di negeri akhirat, itu yang paling penting. Karena kita selalu faham, kita selalu yakin kata dunia ni sama tarah. Yakin mana? Yakin duk tengok pak sore-sore meninggalkan kita. Maknanya apa? Tak kekal kita duk sini. Satu ketika siapa gear kita pula? Lah ni gear dia mau pergi dulu, ala lapis ayah kita, lapis tok kita, lapis pak saudara, sahabat handai, jiran tetangga meninggalkan kita sore-sore. Ingatlah satu ketika nanti giliran kita pula. Satu ketika ni tidak erti kata 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, beratusan tahun lagi, setagi ia. Setagi esok neh, makna barang depan ni dibilang kata cepat duk dapat kita, dibilang kata dekat. Kullu atin qarib walau mi'ati alf. Barang lagi akan datang dibilang kata dekat, sekalipun beratus saya tahun lagi sekalipun dibilang kata dekat. Oleh itu persiapkan kita, persiapkan kita setara mana, tepuk dada tanya diri kita masing-masing malam ni. Gitu. Makna tanya aku ni kalau mati malam ni lah mana agak keadaan aku. Cuma tanya agak kita ni, duk tanya orang semata. Kaduh hak orang tu, orang ni, orang tu. Allah, tak boleh berapa agak bergaduh hak orang. Tak ada masuk dah cerita ngepek dah. Tak sungguh. Allah, hak orang habisnya tahu. No. Tak puas hati tahu kecek sesama dia buh dalam Facebook. Orang tu gitulah weh, orang gitu. Serba tak kena orang. Dia seko hak kena. La haula wala quwata illa billah. Bolah bergadulah cara hak orang, cara hak kita pula. Kita setara mana? No, Allah, orang tak kena serba-serbi tak kena kawin orang. Orang tu tak betul, orang ni tak kena. Habis tak betul. Ya sore berkali hak betulnya. Makna begitu wei. Lah kita kena siasat diri kita. Hasibu anfusakum. Hitunglah diri-diri kamu. Kita agak ke mana kita ni? Duk cara hak orang, muka kita bersih cakap dah kena. Dah, supalah hamba pun sama juga. Habis tu ni adalah beri tazkirah. Kalau kita tak sebut tazkirah, lalak kita. Galik kita dah. Kena sebut-sebut bagi kena. Kena sebut selalu. Sebab kita terlupa. Kita galik. Kita ni gaduh gopoh. Innal insan khuliqa halu'a. Manusia dijadikan dia perangai apa sini gaduh. Bergaduh, bergopoh, berkaluk, sibuk. Ha, itulah perangai manusia. Bila boleh sesuatu hak dia kena, hak dia setuju, dia karik. Bila boleh sesuatu hak dia tak kena, dia tak setuju, dia gelah gesah. Tu hai perman dah. Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran. Bila dapat satu-satu benda hak tak kena dengan hati, hak tak setuju dengan dia, Allah ya gelepas serah, ya gelisah. Ya menepik menahong. Aduh, orang nak kena tak aku tak mau. Orang lain tak kena, aku hak mau kena. Ha, gelisah. Bila kena hak molek, boleh hak betul, boleh hak kandak ke hati dia, senyap sunyi. Orang kata keluar, katiklah takak. Dah mu nego jadi ke? Takak nama takak. Kerja usaha ku ni bukan minta demo. Mula dekuk dah. Mula ngira dah. Itulah baiat manusia yang Allah Ta'ala menjadi. Oleh itu, bagi orang yang takwa kepada Allah.
Orang yang benar-benar ada dalam hati dia sifat takwa. Maka nak hasil sifat takwa tu kita kena dengar. Main duduk dia-dia nak takwa tak tahu kepala ekor, mana boleh. Kena dengar. Dengar kata orang takwa, biar. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang yang beriman, orang yang percaya dengan perkara-perkara yang tak nampak. Nah, percaya walaupun benda ni tak pernah nampak, tak pernah tengok, tak pernah sentuh. Nah, macam mana Allah Ta'ala masuk dalam kata ghaib Allah ni. Nah, kita nampak ke Tuhan? Tak, tapi kita berimeh. Pernah jumpa dengan Rasulullah? Tak. Tapi kita percaya apa hak Rasul kita cerita. Ha tu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, itulah orang yang sifat orang takwa. Kita baca alif lam mim. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa dia muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang yang beriman, orang yang percaya dengan perkara ghaib. Ha gitu. Moga-moga kebersamaan kita pada malam ni hak mana masuk neh. Neh. Kita nak royak sama pun malu juga, malu kerek main royak acak-acak. Suruh che tak gamuk kat kita pun nak. Tapi begitulah supaya saudara kita hak tak ada orang panggil tak ada ceng teran tu. Ramai orang kata tamai pula dah. Geno malam ni tak ada ceng teran ustaz. Ya kamak kita duk ceng teran. Ya kamak ke ustaz kali duk ceng teran, ha ceng teran kat ya tu tak ceng teran. Dak. Bukan kerja kita dah ceng teran, kerja Facebook. Kadang-kadang Facebook ya tutup, ya katuk. Ha ya ada mari-mari tekas-tekas ya tutup, malah wei orang tu masuk, malah wei orang nampak. Halal tu cara lagu mana kita nak puak-puak kita hidup bersama nak kita ni. Sedara kita lah. Sedara kita hak selalu bersama nak kita dalam muzakarah kita ni dengan kita share. Bila kita share, ah ni ada ni sana aku tak naik. Pah yang masuk. Arti yang masuk dia tanya, tamai mai chan terang ni. Maknanya boleh masuk juga. Boleh masuk dengan sebab kita share. Ha ni makna kata kita jadikanlah orang yang membantu orang. Orang yang membantu orang yang tak dapat maklumat boleh bersama nak kita kerana kita share. Nah. Ha lalu tu dekat bawah tu. Sebelah dekat kiri klik button share. Pasal putih. Tukarlah. Ha makna kita sabarlah perkara-perkara yang baik ini kepada sedara mara kita, sahabat handai, jiran tetangga. Deh, ibu-ibu, ayah-ayah kita hak selalu bersama nak kita tiap-tiap malam. InsyaAllah malam ni, ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami malam ni walaupun dengan secara online, perhimpunan yang dirahmati olehmu ya Allah. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadilah himpun kita malam ni dalam live, lebih kurang dalam Facebook 100 orang, dalam YouTube 25 orang, jadi perhimpunan yang dikasihi oleh Allah. Nah, insya-Allah. Kita masuk dalam pengajian kita lah. Malam ni gilir kita muhimmah dah. Ha, kita muhimmah. Kena makan dulu ada baca rak. Cepai Brahman Sipku Haklum. Yo, terima kasih dah. Abai cinta kekak tak tahu leh. Cinta Alahi, Ilahi. Oh, cinta Ilahi. Cinta Ilahi nama Facebook. Nah. Terima kasih banyak-banyak abai. Abai kakak tak tahu kerana guna nama Facebook tidak guna nama tu yang sebenar ni payah nak agak tak. Kadang-kadang kita panggil abai, abai. Walahar rumah nun kak. Kadang-kadang kita panggil kak. Rumah nun jerit abai. Iya kata aku abai. Contoh kata. Terima kasih. Hak mana share geruk comoh gini lah kita nak share sekali lagi dah. Walaupun kita share dah, kita nak beri awal panggil terberi peringatan. Kadang-kadang kita share tak ada orang panggil apa? Tak ada pilih. Grup ni ada macam-macam grup. Ini grup agama neh, grup babo, grup gapo, grup agama. Nah, ya ada grup hak tak sahih agama. Jangan main. Kita kena ngepek dah di tok cah. Nak oi tu. Kita kena murih di tok cah. Sebab orang gi che dalam grup orang jual tok kau. Orang jual beranda je gi che. Tok cah kata cicil karu sungguh buat Islam dia. Aku nak jual tok cah masuk ngajar pak gur eh. Ya hatta bagi larang ni kata mu tak kenal kena atau geruk ni geruk tok cah. Mu tak tahu atau geruk ni geruk orang dia jual tok kau. Mu masuk nak ngajar eh. Ya bagi mu kita tahu pening saja ni. Ah kek pala juga habis tu kita nak share pada pok kita. Tengok geruk nah. Ah tengok geruk, tengok kelum kata hok kita nak share tu. Kelum ni kelum hok pasal mana? Aku kena kelung-kelung hok pasal hok pasal kepala kerah hok pasal Samsung itu gak ya mari ngepek kita buka ya ikut hok kita ikut hok apa ni ikut pek hasal lah
Ya mari hatta dalam dalam syek. Dalam inbox. Ah gitulah sikit pesan ni eh. Ha, kita share mana dah dalam grup cuma pilih sikit grup eh. Kalau grup hak agak-agak kata dia tak minat dengan agama kita, tak pasal siapa ke dia maki-maki kita dak. Ha gitulah lebih kurang pesan ni. Ha malam ni kita masuk dalam kitab kita lebih kurang muka 7 dah. Kitab hak barulah, kitab hak cetak ke baru muka 7. Kalau kita cetak hak dulu ni wallahu alam lah hamba pun nak royak tak kena juga nak. Kita hak hak dulu. Cetak-cetak ke dulu ya tak sama muka kita tu. Muka belain ni. Kemungkinanlah mungkin di muka sebelah kau nudah kerana dia cetak kita hak cetak dulu ni yo gi banyak sikit makan muka banyak. Kita baru duk muka 7 ya duk muka sebelah dah. Jadi hak mana bawa kita dulu tu hak nak nadah malam ni tolong beri maklum sikit. Kata sekarang lah ni duk muka berapa, lepas tu baris yang berapa. Supaya mana-mana saudara kita hak nak ikuti nadah-nadah kita, boleh mau boleh bersama deh. Ha kita kau na sip song, tell sip song. Terima kasih Kak Fadilah deh. Terima kasih banyak-banyak Kak Fadilah kita beri maklum bahawa kita hak lama lah. Kita hak lama muka 12, baris 12. Adapun kita hak cetak baru muka 7. Muka 7 lebih kurang baris yang ke baris yang ketiga ke baris ketiga tak? Baris yang kelima deh. Lebih kurang lah, lebih kurang baris kelima. Duduk dalam likung itu. Qala Syekhul Islamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Oh, ada lagi tanya ni. Ada saudara kita soal ni deh. Kau apa cai kau tamngan? Makna apa cai kau tamngan? Suruh dia buat kerja. Tau ngan tapi tak buat. Waduk meninggal, kaduk main telefon ni. Kita tengok ah dia ning ni tak buat kerja mano. Masa kita berjanji hari tu kita nak buat berilah, nak beri kata sehari 305 deh karang kantam. Siapa peria dia kerja apa tu ni tak ada kerja lah mana sepatutnya barang ni hak kita suruh kerja kena sudah dah lah dalam masa ni dalam masa sekian kena sudah dah tiba-tiba duk main duk berapa gitu gini tak nyebut sudah kerja nah tu ngikut janji ngikut janji kalau sudah kerja ni sekian kita akan beri gaji kalau tak sudah tu bolehlah kita potong dia tak kerja ni ungan mana tak ada kerja lah. Tak ada duk buat mana kena main telefon kecek orang nak. Ha baku orang ni nya potong lah. Potong gaji hak 305 beri 200 dia. Mentidak ke 300 potong 50 ko contoh kata. Lah mana? Kita tu masuk dalam zalim ke dak? Ha ya tiliklah tilik kepada orang hak kerja tu. Dia nak zalim dan mau kerja penuh masa kerja sungguh tiba-tiba kita tak beri barulah zalim hak ni duk janji dah. Sekian-sekian kerja kita kena buat sudah masa sekian tiba-tiba tak sudah. Ah boleh kita potong. Itu nyanyo kita. Kena upah orang lain pula. Dah beri gaji dia penuh-penuh kena upah orang lain pula mari sudah kerja ni nyanyo. Dah. Ah boleh tak ada masalah kerana mengikut janji. Ikut janji tu dah mengikut janji. Ha, we nyata betul tu. We nyata betul kita mengikut janji. Kita janji nak we sekian nyok ni dengan sudah urusan kita kerja kita sekian. Ha tiba-tiba tak sudah boleh kita potong. Ha boleh kita potong kerana janji. Ha masuklah kita deh. Kerana kita napak ni takut ke terlepas ya. Terlepas tak ada nak jawab dah. Tengok di dalam kitab muhimmah kita muka 7 kalau kita hak dulu muka 12 baris 12. Dan telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya. Dan buah zakum itu dituangkan masuk di dalam lehernya. Apa buah zakum? Arti buah zakum itu iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Maka apabila memakan mereka itu, mereka ahli neraka lah. Dan makan buah zakum tu dan keluar lidahnya. Ha, keluar lidah apinya, keluar lidah patu berapi pula daripada mulut mereka itu, mulut mereka-mereka yang diazab dalam neraka. Jadi duk bahas lagi ni makna baca ayat kita ni duk tentang lagi dengan cerita-cerita yang dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita di Isra' Mi'raj ke. Allah Taala bagi tengok tepat-tepat banyak tepat. Naik di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai lepas pada langit yang ketujuh boleh tengok perkara-perkara hak tak orang biasa tak boleh tengok.
boleh tengok suasana dalam syurga Allah, boleh tengok keadaan azab-azab neraka Allah. Nauzubillah, Nabi tengok macam-macam. Maka inilah Nabi duk cerita ni. Nabi duk cerita perkara hak dia menengok, dia menampak. Dia Allah Taala beri lihat waktu mana malam Mi'raj tu, tengok suasana dalam neraka, Nabi kita kelik mari menangis numo. Teriak sedih, ha, tengok umat dia tak selamat ni nak royak Rasulullah. Nah, Rasulullah menangis sedih hati tengok umat dia tak selamat. Allahu Rabbi. Lalu tu dalam cerita tu lagi hak lepas mari kita royak azab-azab bagi para wanita hak hak tak baiklah kita panggil. Orang tina tak baik. Orang yatim pun ada tak baik. Nah, jahat belana kok orang yatim, rapak rapah curi, orang bunuh. Nah, berjudi, minum, takai, berdeh. Nah, tipu orang tu, tipu orang ni. Ada juga. Cuma gila orang tak apa lagi. Sabar weh. Tu nak lama ustaz Allah. Orang no, ni. Kita rasa pun boleh dah duk ngajar. Kena tahu orang tina orang mau. Orang yatim pun ada. Kita selit celah-celah. Nah, sabar lah. Orang ni duk oyak gila orang dia. Gila orang. Orang yatim lah oyak orang dah. Nah, otak maya gini-gini. Minum arak gini-gini. Semua dah oyak. Ha, ni khoh. Ha, bagi wanita Nabi tengok dah malam tu. Pada malam Mi'raj, orang wanita kena azab pergi, hok ni kena gantung kepala, hok ni kena gantung rambut. Deh, otak tu baik yak belenyo-lenyo. Darah tu baik berkembung-kembung. Hok ni hubung lagi Nabi kata aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya. Nauzubillah. Ni gantung dicakuk di dada ni. La haula wala quwata illa billah. Katong di dua susu ni dan buah zakum itu dituangkan masuk di dalam lehernya. Ambil buah zakum ni, hodok masuk dalam mulut. Gapo dia buah zakum ni? Nah, buah zakum itu adalah satu buah kayu zakum di dalam neraka yang amat pahit. Buah kayu dalam neraka. Buah zakum ni rupa dia sepatu dah rupa dia. Cuba kita ping tengok dalam Google buat buah zakum. Naik muka dia yang menganggu mulut ada dengan mata gitu buah kayu tapi meh-meh tu neh buah zakum. Allah na'uzubillah wal'iyazubillahi min zalik. Terakhir kita nak taik tengok buah zakum lagu mana rupa dia. Na'uzubillah wal'iyazubillah. Tapi tak boleh tak masuk lah tu. Rupa dia mulut yang buah kayu tapi rupa takut. Ini buah kayu, orang ahli neraka pakai buah ni. Panggil buah zakum. Ha, ni. Ni Nabi tengok. Nabi tengok pada malam Mi'raj orang tina seorang tu kena azab atas rupa dicakuk. Cakuk dengan besi itulah besi hok buat daripada api neraka cakuk dia ni, di susu dia tu. Cakuk patu mulut nganga tu ambil buah zakum sumak masuk dalam mulut. Ya Allahu Rabbi, Allah ni buat masuk buah zakum dituang masuk dalam lehernya. Apa buah zakum? Iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit, makan pahit sangat buah tu. Eh, kita makan di dunia ni gapo hak pahit kali. Atau wali dia kata tau. Pahit sungguh atau wali. Kita makan dia pahit hingga siapa makan golang pahit juga. Atau wali. Ni buah zakum macam mana nak tahulah. Lah mana lah apa ni pahit teh buah zakum tu. Azab lah pahit di sini bukan makna tak sedap mulut ni. Pahit merupai azab tu, merupai azab Allah. Pahit sangat. Maka apabila memakan mereka itu, mereka ahli neraka hak di azab tu lah, akan zakum itu. Nah, secara menggelegak segala isi perut mereka itu. Na'uzubillah. Gelegak perut. Kita makan waktu wali, kau dah pahit di mulut ya. Nah, hok nung gelegak perut ya, gelegak perut. Makan orang perut. Kita silap gi makan bagai-bagai tak molek dah. Makan gula basi. Contoh kata gula nak punuh ni silap gi makan. Nah, makan nasi hok nak punuh. Oh. Gula bubuh lileng. Aduh, wak buluk gula wak sibuk orang makan banyak. So buatlah. Apa nama kerja tu wewak pulak panggil orang pada orang kata pindu tapi giroyak ke orang nanuk giroyak ke orang gula wak lah guana-guana pun wik orang muk wik orang makan gula sah nambah hanyut hangat takut parok
Nak buat sangat ke dekup-dekup. Sawak-sawak aku tu. Nyanyo kau ke. Dan mau kelik tak ada apa rumah. Sapa di pamnyok pototo. Beradu. Nak sakit perut. Setiap tu sakit perut. Tu bubuk jambai. Hak berok di belakang jambai pun ada. Yang macam-macam tu bik popde. Sakit perut. Nyanyo kau ke lagu tu deh. Jangan buat kerja gitu eh. Allah na'uzubillah. Tu sakit perut di dunia. Bubuk jambai. Neh. Ada pun di akhirat sikit lagi makan buah zakum putus orang perut. Na'uzubillah. La haula wala quwata illa billah. Wal 'iyadzu billahi min zalim. Putus orang perut. Hacul lebu. Orang perut hacul lebu oleh kerana pahit teh gelegok tu. Gelegok orang perut pahitnya buah zakum tu gelegok habis isi perut mereka itu. Allahu Rabbi. Tak tahulah. Neh. Kita tengok dalam kubur tu takut dah. Dia mau buat gambar lah. Hak sebenar wallahu alam lagu mana dia mau buat gambar, gambar besi pelakong gitu. Dia mau buat mayat putih duduk dalam kubur dah. Ada gambar dia mau buat pelakong eh. Pelakong patu. Azab marilah, malaikat mari tanya, api mari dah. Diri bolong moya gitu. Takut sungguh. Oh, tu soalan baru. Tak ada lagi api neraka. Soalan baru hipik teh. Baru maknanya kata ula-ula kalau-kalau dalam kubur. Takut dah. Habis dirilah kita. Habis diri sungguh. Ni dalam api. Oh, Nabi kata, oh ya, ni dalam api. Oh, kata cakup dengan susu dia ni. Naik suak masuk buah zakum dalam leher, dalam mulut lah kita panggil. Neh, masuk dalam perut ni menyebabkan gelegok habis isi perut. Hacur lebu. Na'uzubillah. Neh. La hawla wa la quwata illa billah. Tak takut lagi, tak tahulah. Tak tahu. Dalam hal kita dengarnya mari, tak takut nak. Kalau tak dengar mana kita nak rasa takut. Ha ni pedah kita dengar. Padah kita dengar bagai-bagai begini supaya ada merasa takut. Habis Nabi ya cerita belaka hak nikmat pun Nabi cerita. Dok royak nikmat dalam syurga. Giap seronoknya. Neh. Orang masuk dalam syurga ni mudah supo dengan awal-awal kita duduk di dunia ni balas mana kita umur 30 kalau lelaki. Kalau wanita umur 19, 18, 19, comel tak? Masa kita umur 18, 19 comel tak? Oh comel. Cuh hak lapih umur mokcik-mokcik hak umur 57 lah ni. Neh. Mokcik wey. Mokcik mak ngoh, mak doh. Ha, hak umur 54, 55. Cugi belek ala bang gama. Kau nikah gitu. Umur 2 lah. Umur 18 lah mana. Oh, jomik. Muka terik ngening. Neh. Muka terik. Mulut molek. Pasal gigi penuh lagi. Mulut jadi molek lah. Hidung-hidung pun molek. Di atas muka tak ada sahabat jawab jeragat. Neh. Tu. Abel tengok pun serenok. Pak cik tengok mana nak tengok gak gambar mu itu wei. Hak masa kita nikah dulu ke umur 18 dulu ada ke dak? Pak cik nak tengok. Gaduh-gaduh gi buka lemari kokah-kokah-kokah. Hani dak de? Hani dak de waktu bek alaban. Waktu 30 tahun dulu. Waktu bek mari buka so pak cik buka tengok. Oh, comelnya biniku masa nikah hari tu. Lama tak tengok tak? Dia buat belak alabang. Nitik alihnya pakcik. Teh nitik. Tengok. Tengok pakcik ya. Kau mau dapat belah dulu. Neh, galik tengok. Comel biniku. Neh. Paling tengok hak sungguh hak lo ni. Paling tengok hak lo ni duduk ngembal dapur. Katuk alabang turuh tu. Turun buah moh terus pakcik. Tak jadi tu. Katuk alabang bong. Guk. Anak weh. Anak pakcik pun. Turun duduk buah moh dengan. Berak. Itulah. Nak royak lo ni tau. Ha? Ini kita kena terima. Kena terima. Kadang kita berubah. Neh. Berubah. Lo dulu masa dulu. Masa muda tak. Cemil lah. Lo ni 50 dah. 50 dah habis dah. Gigi tinggal tak apa putung dah. Mulut-mulut pun jadi kelepok. Atas muka ni Allah penuh dengan jeragak. Penuh tak tahu penamu. Rambut tu hawa-hawa nak jadi. Hawa nak jadi kelabu dah rambut ni. Tak ada hubai sangat nak jadi kelabu dah. Ha, dah. Kita di dunia ada pun masuk syurga Allah. Allah ubah. Upah kita mati tua umur 70-80. Ha, bokok tak rak dah kecuk habis kulit. Masuk mani dalam ma'ul hayah.
Neh, mani jadi bersih suci mula muda mula. Masuk dalam syurga macam ni. Siapa laki dia hok di dunia ni, laki di dunia ni nak. Karena laki bini bila yang mati laki bini ni tak ada cerai tangga, tak ada gini nikah dengan orang lain, ia akan jadi suami isteri juga dalam syurga. Sekira dua-dua masuk syurgalah, tak ce. Masuk dalam syurga tak ce. Mung siapa ni? Laki tanya. Laki tanya mung siapa? Aku meh-meh ni, mung ni. Apa dia mung ni? Ha, bini jawab, bini mung lah. Oh, come asa tu. Come laki gelepah ni, laki tu tak 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 gelepah. Ha, suka tengok bini come. Oh, yate apa come? Laki dia hok masa duduk di dunia dulu orang panggil botih wuk. Rasa apa? Belum berau. Apa panggil botih wuk. Neh, ha, minta maaf lah kalau ada lah nama kata apa gerak dah kena wala ni. Neh. Ha, orang dia panggil gitu, panggil botih, botih. Botih nyu pasal hidup naik nyu lah. Ha, botih nyu. Allah, masa dia duduk dunia dulu umur 90, umur 50, 60 tu habis dah, rambut-rambut muka-muka nak, porang muka, tapi bila masuk syurga oh, comel lelaki ahli syurga walah mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf oh, comel, bini tengok pada dia ni, aku rasa nak meh-meh nak ceceh tapi comel dengan hidung, dengan pipi, mata kening ni Allah kening, wabak kening. Nah, oh putih lepak muka camenya tuai tubuh molek tinggi sangat pun kedok rendah sangat pun kedok jalan segok oh molek sungguh eh dengar bisa dengar bau camen siapa dia ni aku rasa nak cecek yo rasa pernah tengok yo aku laki mong katanya otih ni otih kata aku laki mong tak cek dah kena oh abai oh serenok lah bersuka dia duduk dah ada syurga tu lah. Haa, tu nak ayat ahli syurga suka. Nabi cerita, ahli syurga pergi, 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 pergi. Orang lelaki yang suka nak duduk dalam syurga. Dengan apa tu? Orang bini ramai. Orang lelaki tak ada halangan. Anak bini mata. Haa, ni Nabi ayat. Para lelaki wey, hok duduk gerai nak dua, nak tiga. Kalau tak berani, sobalah. Nanti kau nu. Nah, wa amma wikmah malak lo ni jaga tanggungjawab jangan buat dosa insyaallah masuk syurga boleh ramai. Nyok no ramai tu. Hak paling miskin sekali ahli syurga Nabi kata 70 orang bini. Hak tu hak miskin kali tu. Tu pun yang menahu dah. Akulah orang paling kaya kali dalam syurga. Karena bini 70 orang. Tanah 1500 kilo negeri hak dia duduk. Kawasan rumah dia tepat dia syurga lebih kurang 1500 kilo dengan mahligainya dengan macam-macam perhiasan dengan tanam menate-menate hok nak pakai bini 70 orang menahung dalam syurga kata dia lah orang paling kaya sekali di dalam syurga walah dia orang sekian kali apa orang kaya kali tak tahulah orang lapis radak tu ime tak tahulah tu ime ke bawa orang semayah semua tak. Oh, pahala tak tahulah. Tok bila duk panggil orang bay, duk panggil orang mari masjid, pahalanya no tak tahulah. Negeri dia, isteri dia nyok anu. No. Ha, orang ateh nak tu lah. Orang tino ya tak sedah laki ramai. Ya nak gapo? Ya nak makan, ya bukan nak makan dak. Ya duk nak bagi-bagi perhiasan. Nak pinggir makuk, nak gelemah, tali tekok. Ha, ada dalam syurga gigi. Duh. Ha, duh. Ada dalam syurga orang tino tegak. Duk hatu bingit ni ni atas dunia kita nak tahu orang tino kita habis nak nak pesan eh? Orang lelaki eh? Nak pesan orang lelaki eh? Kita orang lelaki kita orang lelaki ni kena tahu location kena tahu location sini kedai orang jual makuk pinggir sini kedai mah jangan dia lalu kalau duit tak ada kalau duit gaji tak tubik lagi jangan duit lalu main kat tepi-tepi kedai orang jual makuk pinggir jual kedamah neh jual bagai-bagai cat tank rumah jangan duit lalu kerana ia ada orang panggil kata ada magnet neh ah dia ada takat cok bila lalu kat kedamah ni walaupun tak boleh masuk tengok tak boleh masuk beli boleh hitah keling kali gua apa dah siang hitah keling nampak harga mah 21,000 457 kau tak apa dah hati dia kelip berangai dah tu. Ha, seruk nyawa yang di dalam masuk boleh tengok harga mah 21,000 gini. Nah, tapi kita orang yatim Allah, duit buat beli golang belana, beli tayar kereta, tukar tu, beli batang ngai ada. Batang yang gi duk ngai tu bukan murah-murah tu.
7-8 ribu dah beli ngai. Neh, beli sika hak duk ratih pagi-pagi tu 40 ribu, 50 ribu. Nak beli gelai wi kat orang Tino seorang tak boleh harga 20 ribu skop berat. Neh, ya beli kau nikah gitu. Ha ni cicing mine ni berat sama. Ha patu ni gelai itu apa ni tali tangan berat skop. Neh, ha tali tekak sama. Kali tu lah. Lo ni boleh anak pak dah lo ni tak beli, belilah. Hadiah dia. Lama mau kali noh. Bukan makna setahun sekali, setahun kali kita tak gerak, tak ada modal. Lama mau kali 4 5 tahun beli hadiah kali. Keruk rok wanten ngan panggil. Ha ni cukup hari kita nikah lebih kurang 4 5 tahun dah ni ataupun 10 tahun, 11 tahun. Anak 4 orang 5 orang beli tali tangan hadiah kepada adik surprise orang panggil. Neh, ah, suka hati dia. Suka hati orang Tina tak pelik kali nak kita. Neh ya tak pelik kali. Ya banyak perene. Perene untuk kita banyak orang wanita. Habis tu orang lelaki yang ni tu kena nampak jaksa dia kata. Nah, kita ni kata-kata aduh nak akik bak deraka kata. Lebih-lebih ngaji kita tak mahimah. Dengar baik tu, dengar baik tu. Tu tu tu. Ha lawai aku hangat walah kita tak pernah nampak kebaikan dia dak. Dalam rumah tanggung kita tu tengok baju kita duk lipat mari. Kita ada masa duk lipat. Ada tak masa lipat baju kita duduk lemari susung molek? Ada masa kita nak basuh baju? Tak ada masa. Ada masa kita nak lipat kalimut comel gitu? Ada, ada. Lebih luar mu. Habis tu ada satu orang ni. Dia ahli pidato. Ahli khutbah yang sedap baca khutbah. Siapa orang dengar dia khutbah saat ni tu, maknanya sakup. Sedap dengar dia khutbah. Gedung, gedung, gedung dia baca khutbah. Siapa pria hok apa ni hok tarik tarik, siapa pria hok menangis menangis. Nah. Ha, mai au ya kata mai au tong. Ha ni kata ni. Au suka pak mako. Ha nak suka pak pula. Ha itulah. Abik tu. Tak sei tak sei tak sei. Ya nak suka pak dulu. Mana apa suka pak? Ha beli itulah hok tepat boleh berlari lah rumah tu deh. Dengar ni. Orang okay, lelaki weh ada setengah-setengah para wanita tak semah. Ya nak suka pak makna nak kesihatan. Lalu tu cara mana kita nak weh isteri kita sihat? Beli ibu hok berlari dalam rumah nak tubik lu lari luar rumah tak baik. Beli ibu hok kam langkai dalam rumah weh duk berlari situ. Ha itulah. Ha orang okay, nak beli rumah nak suka pak. Ha beli beli. Beli ibu hok yang berlari gedung 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 dalam rumah tu. Ha gitu. Jadi nak royak cerita saat ni nak royak perene seorang wanita terhadap suami. Ahli khutbah saat ni bakal berceramah sedap. Nah, ceramah khutbah sedap, sedap orang dengar ya disakup. Ha, siapa kata orang puji-puji dia mau ni kemah sungguh ceramah. Sedap dia mau baca khutbah, orang dia puji dia. Ha, ya kenalah. Kenal. Betul lah orang puji dia tu, bini dia ada sekali leh kata. Ha, orang duk dapat kali dengan laki ni nah. Duk puji sedap dia mau baca khutbah ni. Eh jadi dia mau baca khutbah. Hak laki bawa kereta kena lodoh. Mai aku boleh lah. Ha. Bini duk lep belakang tu. Duk dengar saja klik di rumah tu bini kata. Abel baca baca ketebah sedak tu. Kerana ambo be. Kerana kita duk tolong be. Eh, mu duk tolong po. Aku mengaji cara aku ku karang ketebah cara betul kan. Nak mu tolong ku. Abel tu kata. Ah, tak apa. Ginilah be. Ah, jadi esok ni ambo ada kerja sikit bae. Ada sikit ada kuliah ke, ada urusan ke. Jadi ambo nak tinggal kepada abang ni anak. Jadi abang tolong ngasuh anak kita dah. Tolong ngasuh anak, tolong cari ke anak, cari nasi, cari gapo dah. Tukar pampers anak kecil gi. Ambo ni esok ada kerja sikit kena gi meeting ke, pecung ke apa nama. Isteri dia gi tinggal anak sore. Laki dia tadi tu nak ketebah esok mula duk ngarai ketebah bo nak ngarai anak oi teriak ah susahlah budak ni teriak dah buat susu. Bo nak karak ketebah ah berak pula ah gi cari salin cawak. Kan gitu. Ah salin cawak. Bo bo we nak tidur jadi ganggu dia. Ganggu dia nak ketebah nak karak dengan ketebah nak gi duk gi ceramah esok. Siapa sehari tu tak boleh siapa 2 3 hari tak boleh. Kan ngaru anak. Esok pula bini kata be ada tak selesai lagi marai ni. Kena gi pula hari ni, gi pula. Tinggal anak pula cari makan, cari pula duk ngasuh anaklah. Siapa tak sudah ketebah. Nah, hari nak baca ketebah jemaah alih baca kitab. Hok duk baca lega sedak kodak amma ba'du. Kodak tu ya. Ittaqullah haqqa tuqatih amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih amma ba'du. Nak gi tak leh.
Dah mana? Karir tak ada sudah ketebah. Buat apa boleh tak ada sudah? No, urusan dalam rumah tangga tu. Nak cara anak, bela anak, tukar pempuh, makan, minum, berok. Ada. Hani nak oyak perene seorang isteri. Botbat. Seorang isteri yang bagi kepada suami, begitu besar. Nah, habis itu kita kadang-kadang tak ternampak bagai-bagai gitu. Kita rasa, oh, masuk dia. Ya, orang tina, dia kena cara ini. Dia kena cara gitu, anak. Kena cara masuk pinggan. Itu untuk kita menyebabkan kita ada masa luar untuk nak buat satu-satu urusan besar-besar. Kerja-kerja besar-besar. Daripada dia. Kalau tak kena dia, oh, tak ada kita. Habis Saidina Umar kata, tak? Saidina Umar kata, ada seorang sahabat nak sahabat Saidina Umar lah. Mari nak mengadu dia. Kerana bini dia nak, Allah. Muluk yang dibunyi semua. Muluk. Biasa, habis tu kita duduk, oh, ya dah, sama-sama dah. Kalau mana-mana orang tina yang mulut tak bunyi, tu kena pergi baksak. Eh? Kena pergi baksak hospital, ke klinik, kau mana orang tina kita tak kecek lah ni. Senyap, kita buat salah pun, tak kata apa, tak ngepek, kau mana ni. Ha, tu kena pergi baksak. Baksak hospital, ke klinik, ada kau mana-mana, cok raya apa. Ha, masuk bomo-bomo, biasanya masa kena berlebah, kena gapo gila kau mana-mana pun. Anak pun orang panggil tukar tu, tu luar biasa. Anak biasa bagi para wanita mulut dia gitu. Kau belum ada nikah ya, ya juru ya ingat kecek ya. Ya. Lah anak dek sedap dak ni kita apa ni nak pergi makan nasi sini, kita pergi buffet sini. Ya sedap be. Oh, tak apalah. Belum boleh pergi. Cuba boleh kita, dah boleh anak sampai dua ha, tu baik ah. Ya? Kita bukan semua ni ada wayang ni. Lagi takut-takut kayak kata jangan buat borang gitu dia. Kita royak pun bukan borang. Ha, kalau kita royak atau semua gitu barulah boleh demo royak atau bukan semua. Ni kita pun royak bukan duk orang belaka. Royak hak biasa. Mak teratan ISO bang. Hak mari di rongang lagu tu dah. Ya dia biasa bukan masa kita zaman Saidina Umar lagi ada seorang sahabat ai aku nak ditanya Amirul Mukminin sikit. Lagu mana aku nak cerah kena bini aku ni serabut perut ni. Hak bunyi mata apa Allah nak tidur apa bunyi tak leh serabut perut. Jadi orang panggil punah bayakat. Punah sungguh main cebunyi mau punah sungguh. Kita somatik lagi kena guna bayakat, kena guna orang panggil kena biu arum. Tiba-tiba duk bunyi apa Allah punah. Lama-lama ya tak leh oh, nak pergi Saidina Umar. Nak pergi tanya nak buat guano nak tanya sikit sorak dapat pendapat tel lagu mana. Amirul Mukminin beri rupa ke mana tak? Gi siapa di pintu Saidina Umar ni bunyi isteri Saidina Umar berat pada bini dia lagi. Wah, pa. Bekel bedek. Ah, bekel bedek peluru sebelah dak. Akak peluru rata terus dum. Ada api ci pula di belakang dak. Ah, barak ada dia lagi. Ah, dia kata habis alah ni. Aku mari nak sorak dengan dia. Mari tengok hak dia berat ada ku lagi. Klik. Tak jadi. Klik. Bila dia klik saya nak umat nampak. Nampak di pintu mula, nampak menetung mari nak cari. Nampak apa di pintu. Paling klik saya nak buka pintu. Hai. Mana? Nampak ada hadap kau ni saat ni nak pergi ke apa? Ada kerja apa? Ah, gini saya Amirul Mukminin ambo ni. Yalah mula tu hajat hati mari nak temu Amirul Mukminin lah. Dah apa? Boleh paling klik. Gini. Jadi ambo ni mari nak sorak hak orang tina rumah lah. Dah mana? Allah. Tak gerti gaduh. Pompe lebih ada murah gila. Burung murah gila pun ada juga kau gaduh tak? Burung murah ada kau. Kena ada burung murah. Ah burung murah ayat ada banyak tak? Burung murah hak ekor panjang tu. Ah ekor panjang kau panggil burung murah apa? Ambo hak dia nak jual 5000 6000 burung murah nuk billah hak oh, ekor panjang tu neh burung murah hak putih hitam tu setengah kampung orang panggil burung murah tahi kubah. Setengah kampung orang panggil lagu tu patut so lagi orang panggil burung murah gila tunya kukuk tak tahu ketika peria tu kukuk tu berat dah lah malam ni orang tino atau berat dah parak dah malam ni. Nah, Allah pompek bunyi tak begitu gaduh. Sahabat Saidina Umar duk cerita ni, berat benar orang tino kita ni. Allah sakit kepala. Ya di migrain habis kita ni. Nak buat kerja pun tak leh, sama mati pun tak ada. Susah duk dalam rumah nak tidur pun payah tak jenera. Bunyi umo. Lepas tu kau anu. Mari kau ni, jadi marilah nak sorak ha orang tino rumah ni kecek banyak. Jadi duk ngepek hak mu.
Lepas tu bunyi hak Serina Umar, bunyi hak Amirul Mukminin ni berat ada hak umur-umur lagi habis umur paling tu. Ha, teruk hak ni kepada kita lagi. Hak kita ni kalau kira gak happy week kan lah. Kalau kalau itu tu kalau muai nak. Ha, kita tak ketiga mak muai ya ada run-run dia nak. Hak nung happy week, hak ning fly week, hak ning water weight dia pakai. Muai-muai ya ada room dia nak, ya ada room dia. Hak ning room kecil, hak ning room tengah, hak ning room besar. Jadi orang tina dia lapis kena ya. Hak ni berat lagi kata. Katanya sahabat Saidina Umar. Saidina Umar kata mari guna ayat kamu gini neh. Orang tina ni banyak urusan dia buat pada kita. Tengok dalam rumah dia belaka. Dapur bukan sekadar awak makan, basuh pinggan pun dia. Kita tak ada nak basuh pinggan ni. No. Sepatutnya kita jadi tok laki ni kena ada gak peluang untuk basuh pinggan. Tak ada, tak ada. Makanlah. Makan tu pun kalulah mari tak bubuh lagi nasi beragai. No. Oh, panggil makan nasi, nasi tak bubuh lagi. Murah ni. Ha tu nak ayat atau kita. Dia bubuh nasi lagi, menanuk lagi, buat lauk gitu gini. Letak dengan hidup panggil, beh, masuk dah beh. Sakit atau gitu. Nah, sudah makan gitu gini, gini basuh tangan lah, pinggir-pinggir tak basuh. Hauk lesing situ lah. Tambung, dia lah pula basuh. Tu hauk gaya dapur saja, gaya baju lagi. Baju penuh lah ni, hengok sikit oleh kerana ada yang basuh. Hengok sikit. Kalau masa dulu, masa tak ada yang basuh, Allah. Kena main jeluk-jeluk tu. Hak laki lagi, hak dia sendiri, hak kawin anak lagi berapa dah hari-hari lekong-lekong kelong keduk basuh tepi telaga. Ambil dulu tak, kena cebok air, karak air, oh letih. Ini nak oyak atau peranan seorang wanita. Hak dia makan, dia rumah, basuh baju, buat persiapan di dalam rumah tangga tak. Semua itu nyanyo. Kita kalau kita kira agak, semua dia. Itu tak kira hak dia satu ke malam kali lagi, hak dia ke 10 malam. Wih, wih. Letih kulak dia situ. Habis tu saya nak Umar kata, sabarlah. Kerana banyak dia urusan untuk kita. Sikit sebanyak dia duduk lepas arung dia tu. Nah, popek-popek biasa. Ya. Nah, biasa. Jangan murih. Nah, tak boleh ok sangat. Ambil suih mutu, start mutu, hidup ke datar. Tu je. Nah, kata duduk berlawai saja. Ya, duduk berlawai. Mung ni wambun, buluk punya mu eh. Dia kau naik. Muka dia letih. Wah, apa yang boleh homo kita gitu. Ha tu. Ah dia. Dia champion. Kita dapat ke sama lain ya. Nak berlawan dengan dia. Tak usahlah. Ambil mutu start gedok ke datar. Tolak haji. Rehat. Ha tu kita gambar. Ha jadi tubik jauh dah. Dak ya gini, ada ya atau mai cai tangbuk, mai cai tukun tiba ya mana. Ada orang yang tak puas hati, jadi kita dok royak ni kadang-kadang atas rupa golik you know. Atas orang panggil sabilul ghalib. Atas kebiasa. Kita kena pandai timbel lah kita dok cerita ni kita bukan royak semua, kita royak atas jalan kebiasa berlaku. Tiba-tiba mari komen mai cai tangbuk nah, jadi semua tak puas hati. Ya itu sebab tak puas hati yo kita cerita dak. Ha gitu jelah. Habis kita buat peringat tu, kita buat peringat atas kita duk cerita ni bukannya semua. Neh. Ha mungkinlah setengah-setengah, mungkinlah sore dua. Jadi semuanya jadi buat pengajaran jelah. Kita duk sebut ni buat pengajaran. Tak kena tak boleh sebut hak tak molek. Kena sebut hak molek semua. Hak tak molek jangan sebut dah kerana kita berasa hati. Apa? Sebut hak molek. Bah mana kita nak pergi? Bucu mana kita nak pergi muka sebut hormat saja. Ha ni malaik, hak tu malaik, hak ni malaik. Ha ada apa? Kau duk mabuk lah. Oh leh waktu insya-Allah dah. Waktu malaik lah kau dah. Waktu syurga lah kau dah. Walhab berang lagi hak tu malaik. Dah hak sewi sebut. Bos sebut kata macam tang bau. Nah barau. Ha gitu jelah. Jangan murih. Tegurai ni nama kata pun harum pula yang mai dah ada pun harum kita baik ni. Biasa pokatik. Okey panggil acting. Ha, orang main lakon ke? Orang main lakon kalau main kerah gitu, kepukam-kepukam-kepukam atau tak pang tak pang. Jadi tak ada in dia panggil. Ha, tak ada in bot bak, tak ada ti bot tag. Neh. Ha, ya orang nak pelakon hak ni kena acting tinggi. Neh. Ha, kena ada special. Muka dengan suara dengan gapo barulah orang tengok dalam lakon hak yang pelakon saat ni tu berasa nak katok. Ingat tak? Kita ingat masa budak-budak lah. Masa budak-budak. Orang nak katok matik tu.
Matik tu masuk beli barang lain nak, potel dia buat karuk kau nak air. Siapa orang nak katok dia? Orang tak saya jual ulih. Dia masuk nak beli ulih. Walahai dia pelakong dalam ni. Dia pelakong, yo. Cuma pelakong dia saat ni supaya dengan sungguh. Menyebabkan orang di rumah tengok ni gerai ke dia. Ni jahat ni. Buat nyanyi kau naik ni. Apa nama ni? Ha, murai. Walahai pelakong. Nak ayat atau apa? Pandai dia pelakong. Siapa kau orang yang tengok pelakong tu? Terikat-ikat oleh hati. Oh, terlekat-lekat oleh hati. Siapa kawan tu tak boleh pergi beli ulih lain nak. Kena aku suruh orang lain. Mungkin beli ulih. Aku tak boleh pergi beli. Dia mahu nak katok. Ha, gitulah. Dah ada muzakarah yang ada juga kadang-kadang acting leh. Bukan murih. Ni kata oh, murih dah tu. Dak, dak ada murih. Murih apa? Neh. Ah gitulah. Masuk dalam ngaji Allah, baca tak ada apa barih, tengok lah hang tak umum. Oh ni wahai tanya. Awak wahai leh. Wahai tanya, wahai tanya hak tu baik kau luar dak. Ah ni ni masuk masuk masuk. Baca sebarih ya tengok orang lain apa kau apa kau. Tapi tengok orang lain pun sakut dengan hal-hal keluarga juga dak. Ni dengar ni azza Allah na'udzubillah wal a'udzubillah minasyaitan. Ahli neraka ni hok kena cakup di dada ni wanita ni ni. Makan buah zakum siapa bergelegok isi perut. Allahu rabbi. Dan seorang perempuan yang tergantung. Ani ni kuat ni. Dan otak mereka itu dan gusi mereka itu. Perut sana itu gelegok. Otak pun gelegok. Ha tu ya, ya. Dan otak mereka itu gelegok jugalah. Dan gusi mereka itu, gusi mulut ni lucu. Allah, ani gusi pun lucu. Dan keluar lidah dah keluar lidah api. Lidah api makna tubik api mulut. Buh. Oleh kerana masuk buah zakum dalam perut tadi tu menyebabkan orak perut ni pecah. Tubik habis satu-satu, gelegok habis orak perut. Neh, gusi mulut dia ni pecah habis. Neh. Ah waktu tubik daripada buluk dia tu api. Buh. Tubik api ponago tu. Azan. Allahu rabbi. Ni satu wanita hok azab. Sikit lagi Nabi royaklah sebab apa orang wanita ni kena cakuk di kopek dia, patui makan buah zakum jadi azab legak perut habis rusak tubik api kat mulut kih gapo salah dia. Nabi royak sikit lagi. Dah. Ni. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia akan daging dirinya. Nauzubillah. Makan daging dirinya, makan daging diri. Kita atas dunia ni tak usah kata makan. Nah. Fikir pun tak usah fikir. Kau biasa mikir aku rasa lapar, rasa nak akhir dagingku sendiri ada tak? Ada daging. Umur hiduplah kita tak usah fikir lagi rasa nak akhir daging sendiri. Ada. Orang wanita hok perut besar kita katakan dia hidup dalam Allah. Ada dak orang wanita hok Allah ya Allah Allah ya ni rasa nak akhir betih ku diri ada tak? Tak ada. Orang wanita kadang-kadang ni orang tino dak. Masa ya Allah hai tu nah. Allah hai perut besar umur apa ni 3 bulan 4 bulan boleh tak? Masa 3 bulan 4 bulan Allah hai lah nak akhir tu nak akhir ni. Kadang-kadang pelik orang tino nak akhir pelik-pelik. Nak akhir batuh dah. Tu nama cerita lah, nama cerita. Batuh dia mau duk tekek cak cak tu, cak merah tu. Ah batuh cak merah tu. Yo tengok dia kata sedak kali batuh ni, pasal nak mamuh batuh. Habis orang tino apa boleh makan pini, isak dan rokok. Pasal ya, ya Allah hai masa tu. Masa perut besar mau anak 2 bulan 3 bulan ya Allah hai. Mulut dia dipahit, dia dipetak. Pasal nak isak rokok, pasal nak makan pini. Masa perut besar. Batuh terlekat hingga pak tua. Ada orang tino macam tu. Kita tengok, makcik ni kok anu isak rokok sekerik gini. Kau tengok makcik. Makcik umur 57. Isak rokok keruntang. Poh, apa kata ada. Jadi makcik ni. Isak rokok keruntang. Kan, oh my god. Tanya-tanya rupa masa dia perut besar dulu. Allah, hey, masa nak isak rokok. Teh rokok laki dia. Ambil laki dia kata pelik rokok aku kok mana 20 putung ni ni. Isak rasa pun apa putung tiba-tiba tinggal ada sekerak. Apa dah dari bining dapur tu. Bining duk rumah rokok dia. Allah hai. Ada seorang wanita tu. Allah hai dia ni berat sikit. Dia lalu kat kedai Cina. Dia nampak orang duk gantung daging babi tu. Nak makan. Ani jangan apa tu ni. Allah ragil lah weh. Ingat abis dia. Abis boleh tak abis nak makan daging babi. Sedap yang nampak. Ini buat kanan. Tak boleh makan lah. Yang dia kata. Oh, anak kita halah kan. Nak makan juga.
Alih lah najis, najis mughallazah. Okey golang. Jadi tiap-tiap hari laki dia kena bawa lalu lah kat daging babi tu. Lalu sekali tengok kali ada dia. Allah eh. Mesti tak jadi nak. Ha, gitu. Oh ni royak kata apa ni lapar itu ni. Lapar hari. Ha ni ada. Ni pengalaman ni, pengalaman. Neh. Ha lapar hari. Nak akhir hari hari tu. Mamah hari beru mah. Kita lenguk mulu. Ha macam-macam dah. Buat kita ada halah hal apa tak belak-belak buat ni sini. Dan nak tahu gapo nak tambah pengalaman dah. Ada kedok orang pasal masa pelak-pelak nak saya go tu nak ke gini nak. Tapi ada juga kadang-kadang hak bini tak Allah eh laki Allah eh. Ko duwe, we laki. Ha orang panggil Allah eh ganti tau. Allah eh ganti laki duk we. Kata kok mano itu mak dia mak. Oh kok ano ahulah cari dua ni jadi tak leh bau gapo ni Allah eh. Pucat kelak. Makan nasi boleh semulut dua we mutah. Bini senyum. Ini kata padah bukan. Galak sangat nak beranak ha. Jadi kena tah laki. Kena tah laki Allah eh. Ha nak boleh lesa tegak makan bulan dua bulan pucat kelak. Ha tu dah. ada ada buat itu sini kok. Jadi Allah eh ganti bini kok. Ha itulah. Kita dok royak kata masa Allah eh ni. Tak ada pernah fikir kita nak makan daging kita sendiri dok. Tak fikir. Ada pun dalil dengan kau, azab dengan kau ni makan daging diri ni. Ini nak royak tu. Nak royak tu. Dalil dengan kau ni Nabi tengok seorang wanita tergantungnya, gantung makna duk dalam azab, gantung tu. Tergantung dalam hal memakan ia wanita hok duk gantung tu akan daging dirinya, makan daging dirilah kalau kala guano au. Boleh jadi awak gantung sangi tangi akik kaki betih ke apa mah betih diri gitu boleh tak? Mamah tubuh dia sendiri gitu makan daging diri. Makan daging dia sendiri dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya. Nauzubillah. Makan daging sendiri api neraka duk nyala lek bawah. Jadi sepo duk kena layu ah. Duk kena layu. Ya sebenarnya dalam neraka saat ni tu. Api bukan lek bawah saja. Lek atas pun ada kiri kanan dak pe belakang pak ke dalam perut api. Makna api pak lima ne tapai lapai tapai api. Hak ni hak bawah ni hak berat lah hak berat. Hak lek bawah ni hak berat. Hak tepi kiri kanan dak pe belakang atas tu ada dah. Hak ni hak berat api hak nyala berat. Allahu Rabbi. Ini satu kelakuan, satu keadaan orang yang diseksa. Nah, perempuan yang diseksa diazab dalam neraka atas rupa kelakuannya duk gatung makan daging diri sendiri. Api duk menyala oleh pahawa Allah. Dan Nabi sebut lagi, aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambah. Menambah apa? Menambah, menambah, tambah, tambah, tambah. Menambah. Menambah mana? Tambah tu lah. Berkah, berkah. Tergantung lagi menambah oleh segala malaikat akan dua kakinya ikat, kita panggil ikat dua kakinya kepada dua susunya. Allah lagu mana rupa lah ni tu weduk gantung malaikat ikat kaki tarik mari kau dapai supaya kaki saat ni tu terlipat duk di dada seolah tak gitu. Allah ni azab ni hak Nabi nampak ni. Nabi tengok rupa dia lagu tu. Malaikat ambil kaki tak payah pauk mari kau tak payah pergi gantung di susu. Dan ditambahkan dua susunya kepada ubun-ubunnya. Ambil dua susu saat itu tarik heret biar di sapa palo sini. Lagu mana rupa lah wallahu alam ni rupa azab ni. Nah rupa azab dan dijadikan atas badannya itu di berapa ular dan kalau hal keadaannya memakan ia ular kalau akan dagingnya. Nauzubillah duk dalam sakit sokmu dalam azab sepanjang masa duk bergantung lagi berlipat kaki lagi harap harap dada sapa ke bubuk bung ada ular ada kalau duk ketik duk sengak Allah apa ular-ular api dengan aku. Ular dunia ni pun makan mengudah kena ketik dia. Nah ketik di ular kapok mulut luah. Dua minggu duk rumah. Neh. Kena ambil kaki tak tandu hayung. Sebab nak tak tahu bermain tak leh. Sakit. Hayung hayung tandu dua minggu. Tu ular kapok mulut luah di dunia ni. Ular dengan kau Allah.
Haa, berat lagi lah ular dengan aku ni. Ular ni, ya duduk dalam dengan aku, ya tak ada azab. Ya tukar juga azab orang. Okay. Gitu juga kalau. Ular kalau, hatu menateh hak dalam dengan aku, ular kalau. Eh, benateh-benateh juga azab orang. Okay. Dia tak kena azab. Makan daging. Ketik lah kita panggil. Dan minum ia ular kalau saat ni akan darahnya ketik heret darah serung darah. Allah, ha, serung darah. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu. Nauzubillah, tiga perkara ada situ. Tengok seorang wanita ni duk gatung, gatung-gatung ni rupa azab. Bukan duk nyanggung, bukan duk nerak, bukan mana duk nyatok sila, duk gatung ni mana duk atas rupa azab. Hal keadaan mata buta, linga tuli, kelu, kelu bisu tu lah. Azab berlaku di dalam ronggong api neraka, kerongkongan, kerongkongan api neraka mana dalam ronggong, ronggong. Ronggong mana dalam lubang tu patut api ada dalam tu. Duk dalam neraka tu azab dah, patut ada ronggong pula dalam neraka tu. Ha, maka duk dalam ronggong tu. Allah. Dalam ronggong api neraka. Hal keadaan pada hal keluar otak daripada kepalanya, kepala tu baik otak. Nilih. Dan lagi mengalir segala bagi mengalir ke dalam hidungnya tu baik masuk dalam otak, mengalir masuk dalam hidungnya. Lagu mana wallahu alam. Dan segala badannya itu amat busuk, lagi berputar-putar seperti mana kena penyakit yang besar. Tubuh badan busuk banget, lagi pula dah berguling-guling kita panggil, berputar-putar ni mana gelepar serah, berguling-guling macam mana orang kena penyakit besar dah. Ha, kena penyakit hok teruk-teruk di dunia ni. Nyakit hok berat-berat. Allahu Rabbi ni hok Nabi tengok ni. Dengan semua wei para wanita. Mudah-mudahan hok kita jadi kerah-kerok tu. Mudah-mudahan hok kita jadi lawai sangat laki kita tu. Hok jadi tak saya nak ikut mana hukum-hukum Tuhan ni, slow sikit. Dah. Slow sikit, slow sikit. Kasa apa? Kasa kita satu hari kena jumpa. Kita kena jumpa dengan dua pilihan. Pilihan hok tepat sebelah lik kanan nikmat segala kesedapan, segala keseronokan. Okay. Pilihan saudara sebelah lagi, sebelah lik kiri itu adalah dah azab, macam-macam azab dengan panah, dengan pedih, dengan macam-macam ditipu atas orang yang deraka pada Allah waktu dia hidup di dunia ni. Ha tu. Itu lah. Pas pilih dia ni bukan kita pilih. Bukan kata orang tak silap tu kena lain ni. Dak. Ya sudah di kita duduk sini. Sinilah tempat kita pilih nak pergi mana dak ni. Kalau sini kita taklah mana dengan hukum tu eh. Kalau orang royak bab-bab ni bab azab-azab ni aku. Oh, bukan duk kena berdaka. Ustaz tahu mana duk royak biasa tengok dengan kau. Dah tak terima satu dah lawan pula. Bah, orang royak bab dengan aku. Tak cara hagapo duk royak bab azab mato. Dah kalau tak royak bab ni bila nak sedar. Neh, kalau tak royak bab azab bab gapukah mano lagi kita nak khabar. Acu jawab. Acu jawab. Neh. Ha. Yo. Kak kita ni, kak Lailah ni minta maaf kau ojak kau yang kau mi turak dunia. Ya Allah bagi kelas selamat terah bagi saudara kita hok duk di dalam urusan yang cemas ni. Neh. Gaduh ada turak duan mungkinlah ada ha-ha apa dah. Moga-moga Allah Taala wijaya wa selamat dah. Selamat urusan kita tengah-tengah jalan mana-mana nak pergi mana perjalanan ni selamat perjalanan kita. Insya-Allah. Abadi kita kata pom sangkit medu like lew. Hensina let's yang ustaz. Bukan mai koi sebai. Ah. Dah alhamdulillah sehat lagi. Cuma semu sikit neh. Semu hidung sikit gitulah. Neh. Ah tapi okey, boleh kita bersama semua pun tak apa. Jangan sebenyo. Kalau semua boleh lagi kita bersama. Kalau sebenyo tu tak leh lah. Ah neh. Ya tak apa. Terima kasih Fadil neh. Terima kasih. Orang okay, berhati kata nampak semu hidung ni. Suara bunyi tak sebiasa ni. Banyak alah dah ni. Ya. Semu hidung mai ai. main panas neh gitulah. Tak apa, tak ada apa lagi, boleh lagi boleh lagi mengajar boleh lagi kita muzakarah, boleh lagi muzakarah neh. Babo pen kontina ya kap pen kontukti kap kuanting ya bukan kuanting neh. Kita ni bertanya orang mana kita ni, kita jawab orang nak pak.
Bukan kata duduk sini jadi orang, duduk dekat tu jadi keni. Ada dah. Ya, kita duduk pada pesalan deh kak deh. Gurah sikit-sikit jangan marah deh. Ha, kak Khosiah tu. Ha, tanya kita duduk mana. Kita orang mana? Kita orang mana? Lah ni duduk pada pesalan. Duduk pada pesalan. Asal tanin juga. Saja mari buat kerja sini deh. Ha, asal ditanin. Dari Dago Bakong. Orang panggil nak kudung. Nah, situ tu. Ada membuat seko nak kampung kita. Nak gapo pandok? Yang buat seko. Nak gapo pandok? Orang duk cari nak gapo pandok? Nak gapo pandok? Nak kudung. Itu kampung asal eh. Kampung umuh asal. Cuma lo ni mari dia buat urus eh. Buat kerja duk pada besar eh. Lama-lama kali klik ziarah ibu, klik ziarah ayah. Lama-lama sekali, lama kali. Jangan marah tu kak tu. Gurah tu. Nama ke, kita tanya kontinai dia jawab konduktif ke kak? hubung. Jadi maknanya kata kita dengarlah para isteri deh. Habis itulah satu orang wanita kita tanya Rasulullah, jauh awal-awal kita ngaji kan. Kita tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepupu aku ni, pak darah aku ni mari nak tanya aku supaya dia nak mini dengan anak dia, sepupulah dengan aku untuk jadi isteri dia." Lalu tu aku nak tahu hak seorang isteri, hak seorang suami atas isteri. Apa kata? Nabi pun sebut so Nabi sebut. Sekiranya gitu, kena gini, sekiranya tu, kena lah tu, sekiranya guni, jangan guni, sekiranya gitu. Nah, so Nabi sebut. Lama-lama Nabi sebut akhir kali, so selesai. Menyebabkan buat wanita tadi, "Ya Rasulullah, aku tak boleh berkahwin, siapa aku mati?" Kenapa? Kerana aku bimbang takut aku tak boleh nak tunai hak. Bimbang takut nak buat tak boleh. Nak buat tak boleh. Habis orang-orang tua di, orang tua kita dulu tak? Orang-orang tua kita cuba tanya lapis makcik, mak ngoh, mak do, mak long tu. Pak ada rumah kita seorang dua tu. Mak long masa ngata mak long hari tu apa kata ayah besar. Gapo kata mak long besar. Oh berang besar. Mu ingat tu mu nikah lah ni mu jadi bini orang dah tu. Sikit lagi mu giduk umur orang, giduk umur laki mu beringat gig perangai. Jangan duk gibah tangih umur orang. Mu kena pandai menanuk. Kena pandai khidmat. Duk ngatuk tua jangan dia jadi dia belawai sangat dengan orang. Pandai tolong, pandai khidmat. Pandai kita ambil hati. Buat lalu apa jangan widak orang suruh. Jangan widak orang tunjuk. So mak besar. Hari ngata. Hari nak ingatan anak dara ni. Orang panggil pengantin baru ni. Neh cau sau nak ingatan mah cau bau tu. Mak panggil anak cau sau ni mari hari nak besar. Nak besar sikit ni. Sikit lagi mung giduk mah orang tu. Mung tak leh duk dah sepung ngam momok dulu. Manci nak bangun makan, nak bangun makan tak kerja, tak buat gapo nanok dah leh dah. Giduk mah laki mu kik gi mu kena cara dah laki mu. Nanok jangan widel laki royak tu nanok dah gi jangan. Wi tahu maso. Wi tahu atap rian ni sok mah dah laki mu makan nasi. Wi nanok dah biar tu. Laki kelik daripada jauh-jauh panah-panah akik dah air sejuk. Jangan widel mitok. Ni, orang dulu besar. Lah ni dak lagi besar gitu. Ada ni. Ada. Tak haulah lah no apa pasal. Ada yang saya ingat tu laki mun kaya tu. Jamil laki mun nak gi jalan patah mari mik entek deh. Oh tu cara nak jalan mik bu. Cara nak akak angin. Neh, gapo-gapo bagai-bagai hok sedak-sedak mun laki mun buat klik kok mu atik ah. Cara nak akak. menjadi gigih bagai orang pula. Jangan pasal molehlah. Pasal kok anak kita sikit gi mun jadi bini orang kena khidmat baik. Jangan deraka laki. Bila laki kecek sudah dulu selesai dia baru kita royak hak kita. Jangan makan nasi ha makan sekali dengan laki kita. Jangan bila laki makan sore. Ini betul ide laki sore makan dia duk tak ngadak taruh sak nung. Ngadak taruh tak nung. Laki orang kesok gaya nasi ngok siapa pian nak nambah bangun kita tambah diri mana bininya. Ha gitulah kena khidmat. Neh, ani nak royak orang tua dulu. Hebat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu melia dengan bab-bab begini je. Allah, wrong le ingat ni mai paktang. Ya dah. Ani dengar. Kita dengar oleh ni hok Nabi kita tengok ni. Kalau tak percaya hok oleh dah tahulah. Tak ada aku ayah mai dok yang alen ni sungguh kedok. Kalau kita ragu so yo kita cerita ni, neh dekat kita nak asti gigi pakai pesan kat orang, "Hey, cedek mozek we kita we."
apa dia jadi mozek? Dia taruh jarak, saya taruh kubur. Kok mana? Tak ada imi. Kerana hok cerita ni Nabi, bukan hok kita. Nabi ni kita pergi ragu je kat dia, gugur akidah. Batal Islam. Itu. Jangan main dengan cerita Nabi, walaupun benda ni, benda tak apa lagi. Dah Nabi kita tengok dah tu wayang dia. Nabi tengok dah programnya akan berlaku begini. Nabi cerita. Tiba-tiba kita ragu. Sungguh gedak lah, duduk uyak tu. Lah mana, azak kok mana pula. Ragu dia. Nah. Gimana? Perkara yang Nabi kita cerita semua betul. Nah, Nabi bersifat dengan sifat siddiq. Apa siddiq? Benar. Benar makna apa yang Nabi kita cerita walaupun kita tak mari dalam pala otak lagu mana kat ada eh. Bila yang cerita tu Nabi, yo, gitulah. Akan berlaku. Ini dengar we, dengar para wanita. Allahu Rabbi, tengok tu kena azab bergantung ala kada Abu tu li kelu duk dalam gonggong api neraka padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya otak tu tubik daripada kepala mengalir masuk ke dalam hidung. Allahu nahwanu rupa tu dan segala badannya itu amat busuk lagi berputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Macam mana orang kena penyakit gila babi je. Eh, saya tengok tak. Biasa tengok dah weh orang nyakit gila babi yak musing-musing yak nyodok-nyodok gelepap serah. Kita nak pergi apa takut. Takutnya bidah kena kita orang. Ha gitulah. Gitulah keadaan ahli-ahli neraka diazab oleh kerana azabnya. Ada salah tu kalau tak salah tak kena azab. Nah. Dan aku lihat pula Nabi kata seorang perempuan yang tergantung kena gantung lakon. Kena gantung belako. Hal keadaan jadi potong segala daging badannya ni kena potong. Potong segala daging badannya daripada hadapannya hingga belakangnya. Allah belah belakang ni. Pak ikan tu lah ikan-ikan kering tu. Ikan kering yang belah belakang dia mana jemur tu. Belah belakang buka berah. Pergi jemur. Buat ikan peladak dia. Ikan kering. Nih. Ni ada juga dalam api neraka azab rupa aku ni. Kena belah belakang. Belah ambil dak peh apa belakang buka perut. Na'uzubillah wal'iyazubillah. Ini Nabi cerita duk gatung dipotong daging dadanya daripada dakpeh hingga belakangnya daripada segala anggotanya dengan guting api neraka. Na'uzubillah guting api neraka. Allah Rabbi. Belah yang dipak ikan belah belakang tu ikan ke apa nama belah belakang tu ikan giri eh ikan kering tu lah ni ikan kering tu lah. Ya ya betul. Betul abang Sansik. Abang Sansik ti pan malau ko apa hal lepas dah nak buat rano. Nah, tak okay, kita nak hundur mula. Tak boleh hundur dah lepas dah istighfar taubat kepada Allah. Patulah hanalah ni. Lah ni kita tok hati kita. Niat yang betul. Ya Allah jadikanlah aku untuk jadi orang yang berubah kepada Allah yang baik. Kalau lepas dah kalau salah dengan Allah taubat. Kalau silap dengan abang kita minta maaf tak bewe. Habis minta maaf kepada abang ni. Dua kali sehari paling tak ada. Masa abang kita nak tubik kanak-kanak jauh-jauh minta maaf tak beres. Abang kata mu ni kau. Kan? Aku tak hati lagi. Iyalah, tak udah abang nak katakan. No. nak katakan. No. Abang tak mati ambo rumah mati cok di api nak katakan. No, be. Kita tahu ya gitu. Ada-ada abang-abang tak sedar dengar gitu minta maaf tu. Benek kanak abang tu. Tak ada kerja kat ni. Kano. Ini nak pergi di itu star Phuket dah. Kelik dah hari ni. Tak kelik ah, kelik esok-esok. Allah begok tak royak sipai baju sipai pahan ni baik-baik so. Minta maaf tak beres, selamat berjalan. Mu minta maaf apa? Aku tak mati lagi, abai kata. Dok eh bukan makna mati nak kata kan. No abai tak mati, ambo mati. Cok di api. Nak kata kan. No dok. Minta maaf. Masa yang nak pergi kano-kano, kita minta maaf. Ya, nak tubik nak kata kan berapa ramai tubik gi orang okay, buat kelik kan. Aku buat klik kain. Ni kain abang murah ni. Ni. Yalah dah kain abang. Yalah dah. Apa darah benar ni? Lagu di kereta. Duduk hospital. Ni buat pita. Gaduh-gaduh pakai baju tubik ke apa pita. Dapat tiba mu kata. Kon kai. Sia ciwit lew. Mau sia cai duit nah. Mau cuai temti lew. Sud ciwit lew. Mau kata. Huuu. Tiok lah. No. Nak kata kan. No. Nah. Ramanya habis tu kita kena maaf dua kali. Pasal lagi biar nak tidur. Tok batas atas kepala baca istighfar, baca kul huwallah, baca alhamdulillah Fatihah gapo kat tu kat Indonesia.
Nah, minta maaf dek beres, takut ada silap salah hari ni, kecek kasar. Nah, buat nasi adalah ketung-ketung. Buat makan masa yang sikit tak kena mulut. Nah, lepas ada tu kak, maaf lagi maaf lagi sama-sama memohon. Katalah la ilaha illallah tidur. Gitu nah. Terima kasih dah abang hak nasihat sat ni. Apa? Abang hak guna nama Facebook Sunset. Ya, terima kasih, terima kasih. Tazkirah, tazkirah. Gitulah weh. Kucing. Kucing waktu hak mau nak asuk dah frame juga kucing pun. Biar kita muzakarah waso yang wangi gelang mak kok kaki naik gitu gini. Ada hal mau kucing ni. Dah. Apa tu banyak dah weh malam ni lebih kurang tu dak. Banyak dah ni. Sekak mana ni? Gak ada enyo dipotong daging badannya. Apa ni? Tergantung. Dipotong daging badannya. Hadapan hingga belakang daripada segala anggota buting tu dengan api neraka dah. Jadi bergaduh sekak ni dulu tolong tanda tip eh. Kita tanda. Dan lagi belada aku lihat pula seorang wanita orang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya dan api memakan isi perutnya. Bergaduh sekak dulu. Banyak-banyak doa pengen juga orang tino kata bagak kena ni. Orang wanita kata berat ni fak itu lah anak kira ni fak itu. Aku kira untuk beki kita dengar ni bukan untuk gapo. Bukan dengar malam ni orang yatim tepuk tangan sedih dia nak. Orang yatim ha dengar tu. Kita bagak. Kita orang yatim kena beri semangat. Kita para suami kena beri semangat. Neh masa adik kita dengar laki bini nak dengar sekali cuba boleh. Masa kita muzakarah sekali. Abah pun bersama, isteri pun bersama kita dengar sekali. Bila gilirai kena hak para wanita, para suami beri kamlang cai, beri semangat. Tak apa dek, kita berubah. Abah beri kamlang cai, abah beri semangat. Abah beri makna kata beri supaya adik saat ni tu ada harapan untuk berubah. Sikit-sikit sebanyak hal lepas mari abang pun maaf lah kau dah. Tu baru jadi. Ni bok bini kena berat abang kata dengar balik tu, dengar tu. Metal sangat dengar tu. Ya pun lawe. Kata mu molek sangat dah. Kata molek gitu kan. Jadi tak molek lah gitu. Nama kucing. Dah muha kucing. Pip pula perakan dai kom af. Yo sama-sama kak. Kau hai sukapap di nakap. Yo, terima kasih. Amin, amin ya arhamar rahimin. Terima kasih banyak-banyak orang mana berkomen bersama dengan kita. Jadi lebih kurang lagi malam ni kita beradu seje 18 minit deh lah kita baca komen daripada saudara kita orang mana-mana bersama dengan kita malam ni deh. Ya kerana biasa kita dok buat ukur apa seje setengah. Tapi ni tak lama dah nak masuk ke 10. Ya kerana buat tengah-tengah malam sangat nyanyo ni. Nyanyo dia mau mengatuk nak tidur letih daripada berehat tadi tapi nak dengar. Neh, jadi buat tengah malam hangat tak orang nak tunggu juga. Mengatuk dah. Lalu itulah buat sebih kurang sejam setengah. Sejam setengah. Abe Zakaria Poyu dia tu pucai suan mak chop mai wela paraya khotot yang rujang. Abe kekak tanya ni nama Facebook Zakaria tapi dia tanya pucai makna orang lelaki ni suka ke tak ketika mana isteri dia memohon maaf pada dia nak tahu. Jadi dia orang lelaki tanya orang lelaki mungkinlah nak tahu sebagaimana perkongsian nak kongsi aku sedak bila bini minta maaf pada rasa sekenok nak tahu orang lelaki lain lagi mana sedak tak sekenok ke tak ni tanya lah. Dah mana rasa. Nah, kita orang lelaki pun bila bini kita isteri rumah ni minta maaf minta apa jangan buat form sangat jangan tak reti sangat malah maaf jangan buat gitu mudah memaafkan wal afina 'anil nas Allah Taala firman dia mudah maaf ke orang. Wallahu yuhibbul muhsinin Allah suka Allah sayang kepada orang yang buat baik nah. ya puyeng tu tihwarok siang dang bak mai. Ada juga soalan ni
Orang wanita hok suka derah, berdosa kedok. Tak baiklah. Tak baik, tak baik. Jangan dos, jangan suka ha 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 jangan deh. Tak boleh kita orang wanita suka hengo siapa bunyi suara mengangu-ngangu, tak baik. Tak boleh, tak boleh. tak ada bunyi dosa tu, kita pun tak berani juga nak kata berdosa tak, tak berani juga. Cuma kalau suka saat itu suka atas rupa hina kat orang tu tak leh. Suka atas rupa hina. Tengok orang jatuh susah, jatuh sakit, dia pergi suka hina. Ha ha, partai muka mong. Tu tak boleh, tu dosa lah. Ada pun semata-mata suka derah taluk ke, serenuk ke, nakal apa suka derah. Tu kalau kita jawab, jawab tak baik. Tak boleh kita orang wanita ni kena jaga juga sikah kita. Kena jaga juga kita orang wanita ni kena jagalah. Jaga sikah kita. Jangan main cehaha. Ada satu orang pemuda ditegur oleh Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala kerana dia suka derah. Muda wairunglah ana wairung. Duk atas getok ramai-ramai, duk atas gerai suka ramai-ramai dak. Dalam duk kecek ramai-ramai ni ada seorang dalam ramai tu nya suka, suka derah. Suka hengo sapa ngangu mulu. Ha 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 suka gitu. Imam Sufyan As-Sauri masuk tegur, "Hei, pemuda. Mung suka mengangu-ngangu gitu lalu tu. Mung jalan jerakah lepas dah atas titik sirat. Kaki mung masuk dah, datang masuk-masuk dalam kawasan syurga dah." Imam Sufyan tanya nyok tu, "Boleh mung suka mengangu-ngangu hak ni tu? Selamat dah mung daripada azab neraka." Tanya lebih kurang tu lah. Menjebakkan pemuda itu semenjak daripada hari itu siapa dia mati, dia tak pernah suka derah. Kerana apa? Tegur daripada orang yang takwa kepada Allah, secocok masuk dalam hati, masuk gitu, masuklah hati dia dah. Tegur daripada Imam Sufyan As-Sauri, masuk dalam hati pemuda tu, menyebab kesal siapa pemuda itu. Lepas daripada tegur orang itu, tak pernah suka derah. Engkau siapa bunyi suara ha ha ha. Nabi kita suka. Neh, tapi Nabi tak pernah suka ha ha dak dak. Bahkan Nabi kita suka sekadar kata senyum nampak gigi putih. Gitulah. Bukan Nabi kita duk seria, muka kering, duk le kriak semua tu dak. Suka ke Nabi kita apa? Nabi kita suka senyum tapi ha 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 dak ha itu daklah. Ada satu ketika ni sahabat Nabi, neh, dia buat apa ni, dengan sebab dia Nabi kita suka hingga siapa nampak gigi, dia mari ngaku apa nama dengan Nabi, adalah dia mari ngaku satu-satu benda tu. Nah, mari tanya itu amalan apa paling hebat, paling lebih. Nabi kata perai sabilillah amalan paling hebat, paling lebih. Dia jawab, "Ya Rasulullah, cara nak perai gi berok bini temeh." Takut. "Cara nak perai atau gi berok bini temeh, aku takut ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, takut 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 nak." Lepas pada tu gapo ya gi Rasulullah itu, akhir kali Nabi sebut bab sedekah siapa. Cerita tu cerita panjanglah. Nabi sebut sedekah, "Ya Rasulullah, aku orang pakai, aku orang miskin, nak sedekah kan? No, aku tak ada duit." Duk tak lama orang lain buat sedekah buah tamar kepada Rasulullah. Segajuk. Rasulullah ambil buah tamar itulah bagi kepada lelaki ni. Suruh pergi sedekah kepada orang pakai, orang miskin. Dia jawab situ haludah, "Ya Rasulullah, di sini tak ada orang pakai miskin, malaikat aku ya." Ya dia boleh dia belakang. Sebenarnya cerita tu panjang lagi. Dengan sebab lelaki itulah Rasulullah suka hingga siapa napak gigi. Dan Rasulullah pun suka juga. Jadi para wanita jagalah akhlak kita. Jagalah. Lebih lagi kita anak dara ha 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 suka lambat 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 dia masuk minilah kalau anak dara macam tu. Nak jaga anak dara ni. Neh, anak dara penama suka lebih pada apa lega-lega ni. Ah dah leh gitu. Jaga-jaga. Hmm.
เราผิดอยู่ๆเราขอโทษเขาไม่ให้อภัยให้หุกมเอ๊ะเราผิดนะคิดต่อสัลลอฮ์เบอุตันยูนี่อะตุกิตะกิมิตะมาอะห์ลาเรียมาอะห์เวอะกุสัลลอฮ์ดออะกุสิลาดอยาตะมาอะห์วีอะปะหุกมหุกมนะกะมันโนหุกมตะดะปะมาเน่tengoklah kadang-kadang kita salah buku gapo kena tilik pula situ. Jangan kata kita salah patu kita maaf, ya ta maafui. Tilik dulu buku apa kita salah. Jangan hawa kata kita minta maaf, ya ta maaf, kita nak hending tahu kan salah pula. Sebenarnya asal salah lek kita. Kita maaf dah. Asal salah lek kita. Kita minta maaf, ya tak bagi maaf kita tu. Salah mudah aku minta maaf dah. Kalau kena tanya lu buku apa? Buku ke apa kita salah dengan dia? Oh buku itulah kita curi lembu dia. Atau minta ah mana boleh lagu tu. Nak hantar lembu gelik lah kalau lembu ada. Main macam mana minta maaf. Ah. Habis itu kita kena curi mak bak nak jawab ni. Alah mana ni kita salah dengan dia. Pak kita minta maaf dah. Dia tak beri. Ah, tanya lu buku apa salah? Ah, buku apa salah? Oh buku kita kita bergetar wei. Dah. Tak aya. Nyok no. Tak ada banyak. Dah nyok mana tak banyak tu? 200,000. Mana boleh nak minta maaf 200,000 kena bayar. Eh, nak minta maaf pula. Ya aku tak halal wei ni. Mai gua anak dah hutang aku duit 200,000 tiba-tiba mari nak minta halal minta maaf. Tak boleh. Kena bayar hutang tu. Ah tu. Beok kata oh bukan bet. Tu silap mulu. Mai bukan main cimik bagai apa. Silap gurah sikit. Jadi kasar sikit. Kita kata, pasal pecah eh. Tari dua teh ni. Ya tu pala, pala ada rambut. Kita gurah. Nampak muka kering. Muka kering. Tegur tak jawab. Basah hati dah lah. Bila basah hati kita gira. Tak habis. Nah. Tak tahu dah kata sama-sama duk gurau boleh lolok tak apa-apa hari ni boleh jadi Allahu binin boleh nampak punah roh kita gurau nak murih kan ni ha, kita minta maaf eh pasal sama-sama duk gurau apa hari ni tak boleh weh ha, kita minta maaf sampai dua kali tiga kali tu ya tak beri juga tak apalah kita kita ada masalah pada ha, maknanya kata kita minta maaf dan mau tak beri maaf kepada kita kita nak jawab apa hukum tilik dulu buku salah gapo. Nama tak? Haa, gitulah jawab penyo. Ada buku-buku berasa bertai ambil harta curi hak orang tu kena ganti. Kena bayar kelek. Kalau buku silap mulut sikit sebanyak saat ni tu. Nah, kita pula, kita tukar orang hak juru mari minta maaf. Bos kau dah silap mulut sikit sebanyak. Demo sedada, demo isah kabada. Maaf weh dah, jangan dikira banyak. Oh tak apa haa. Haja ya hari tu boleh punah arung hari tu lah. Nah. Nah, jadi kalau hari orang hati no, mari pak bertemu kata gutu rasa agak hati hari tu tapi mari minta maaf dah ada apa eh ada ha apa sama-sama aku pun kok-koknya ada silap wamu dak ha gitu habis tu seorang sahabat Nabi ha, kita cerita tu akhir seorang sahabat Nabi Nabi kata orang ni ahli syurga tu we dok hidup jalan nyuk 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 kelik daripada sejik Nabi kata ni mu nak tengok dak orang ahli syurga sahabat ramai-ramai. Sahabat amalan kata, ya, ya, nak tengok mana ahli syurga Rasulullah. Tu, duk jalan kelip tu. Ahli syurga tu. Sahabat lain kata, eh, amalan gapo boleh Nabi kata orang ni ahli syurga. Sahabat pergi zikrah dia. Sahabat Nabi pergi duduk rumah dia apa tiga malam nak perhati tengok apa amalan dia. Siapa Nabi kata dia ahli syurga. Nampak biasa, ya. Maya tahajud tak ada lama kali, dua kaat, tiga kaat gitu. Nampak berzikir pun tak ada, duk hebat ni. Biasa, ya lah. No, sapa tiga hari sahabat pergi jadrah Maria tu tanya apa amalemu. Oh nampak biasa pak orang ramai ya, tapi Rasulullah kata mu ahli syurga. Kok mana gapo kok hebatmu? Kok mana kok nampak lebih mu? Jawab sahabat tu. Aku ni malam-malam tiap kali aku nak tidur, semua salah orang dengan aku, ku halau habis. Aku maaf wis semua. Orang salah mulut dengan aku, ku halau. Orang salah harta tak ayah aku halah. Orang salah anda nak buat gapo wak kena aku. Ku semua aku tak kira. Ni. Orang yang mudah maaf kepada orang tak kira salah 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 silap dengan orang ni. Ni Nabi kata orang ahli syurga. Sahabat tadi tu. Nah,
Ha, gitulah makna kata sekiranya kalau orang salah silap kita sikit-sikit sebanyak silap mulut nyengata terasa hati ke maaf wilah yang kira banyak kita mudah maaf ke orang Allah Ta'ala pun mudah maaf kita, itulah kelebihan lah. Ha, gitulah saudara-saudari malam ni lebih-lebih kurang kita bersama sejak setengah lah. Ha, sejak setengah alhamdulillah walaupun boleh tak banyak sikit-sikit pun tak boroh tang tefang ayah konon kopaf sami tukun konon pria ni saya tu dia malak-malak kak. Terima kasih kak dah, terima kasih kak, kita ni buat contoh yang terbaik kepada puak kita kak Asnah kita ni Asnah kak Aisyah. Ha, kak Aisyah kita ni buat contoh yang terbaik supaya kita jadi ikut teh ni nak panggil kita ada perubahan pelian-pelian ni. Ha, pelian-pelian Sheng, bahasa putih panggil Sheng. Sheng apa? Sheng, tukarlah, tukar. Haa, tukar. Masa kita nak tukar tekoh mana, kita okey nak tukar tekoh nyawa duk tekok duk. Baru nak tukar, lebih masalah lah. Lalu ni, koh nyawa duk seluruh tubuh badai, habis kita dah ada bersama lagi, tukar. Koh habis kita dah mau buku, dah mau nak muak naik kereta, nak pergi maya sejik, habis dah masa. Minta maaf, habis, minta maaf, habis masalah. Lalu ni, lalu ni, lalu ni, lalu ni. Dah? Tak kotok dah yang ai prok sami sia ciwit ha ni di mek pak pitu ni mari kata. Nama Facebook kemas sungguh di mek pak pitu tu. Kalau Highlander boleh tebang je buah pak pitu ni. Ha cuma itulah apa asyik mahal sikit. Dah dah terima kasih banyak-banyak malam ni sekak ni dulu dah. Sebab ada saudara kita ni ramai ni ada mai royak atau gini-gini-gini dia masuk dia dah, masuk dia. Kita nak royak hak ni top tu apa ni semua nak ya, ya maksud dia kita semua ni ada salah ada silap belaka laki bini supo yo supo yo kita nak buat berat atas bini mata pun tak boleh laki ada tempat kita ni tanggungjawab tak sepenuh tak ikut tunai apa ni undang-undang tu ada belaka cumanya bila kita ngaji muhimah ni dia buat dua gie hak gie wanita sikit lagi hak gie lelaki. Ha, tapi hak awal-awal duk kena gi wanita ni pakak bakit kan. Oh kata nak gitu gini gitu gini. Ha, nanti sikit gi. Nanti boleh bulan dua lagi. Gila gi orang lelaki pula dah jangan lari. Ada perak juga orang gi kita dah. Ha, lalu tu malam ni sekarang ni dulu dah. Terima kasih segala perhatian. Hak bersama je awal pak sudah. Hak mana share berkongsi dan memohon maaf salah silap kasar bahasa. Gurau sikit-sikit dah. Minta maaf dah. Hak duk gurau takut kata rasa hati tu. Jadi malam ni akhir kali dengan lafaz yang beliau billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alnal 'arifina billah. Allahumma ja'alnal mu'minin. Allahumma barik 'ilmana. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقبل الله منا ومنكم يا كريم.